Selamat malam. Aku Wicked. Pada malam ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara Abang Roman Screw dengan Black Drenza. And pada malam ini juga kita ni ada special guest lagi sekali bernama Kawi 656456. So Kawi, introduce yourself please. Nama saya Kawi dan saya akan menolong Wicked untuk menjadi komentator untuk match ini. Okay, thank you Kawi. So, tanpa membuang masa, kita akan menyaksikan perlawanan. Mungkin ada fighting sebab Abang Roman Screw and Black Drenza is one of Brunei Liga team yang terkuat. So, sama-sama lah kita saksikan. Okay, Abang Roman Screw sebagai tim biru dan Black Drenza sebagai tim merah. Alright, Kawi. How are you? I'm good. Okay. Nampaknya daripada tim biru, mereka telah memban Taka. Yes, Taka. Salah satu hero yang annoying ah. Annoying. So, ngam je, mungkin orang akan memilih Lira since Taka senang-senang kontakan si Lira tu. Dan daripada tim merah, kita telah Samuel dan Redley Boss telah memilih Fox dan bagai lain mereka. Dan daripada tim merah, mereka telah memilih Ringo. Ringo, Vox sama Ringo. So kalau Vox one-on-one sama Ringo, siapa menang bagi mu? Ya, bagi aku lah. Dua-dua je lah kuat, tapi yang paling annoying Vox lah maksudnya. Aku lah. Si. Tapi tadi lihat lah dulu macam mana. Kalau Vox CP payah tu kalau one-on-one. Banyak aris. As you can see, ada Lira. So, mungkin itulah diorang punya kenapa diorang ban Taka, pasal diorang mau pakai Lira kali. Bagus. Nampaknya tim Abang Roman Screw sudah awal memplan. Dari segi tim biru, ada Ringo, Ozo dan Katerin, dan tim Abang Roman Screw ada Vox, Lira dan Alpha. Nice team comp. Dan terkena dua tim jadi tukaran. Okay, first match pada malam ini antara Abang Roman Screw dengan Black Drenzer. Lawan pertama. Okay, Kawi. Apa main role mu? Main role ku, misalnya lah, ku ke main jungle lah. Hello jungle, suka fight Taka. Oh, Taka. Okay lah, kau prefer Taka CP ke WP? Weapon power. Weapon power. Nice. Ah, lah weapon power lah aku pakai Taka. Aku ndak pesinder orang pandai lah, macam mana. Aban, kau mesti attack saja kah? Tidak. Si pandai attack pun itu mestilah, wajib lah dalam game kan. Mesti pandai status setiap game lah. Si pandai main apa. Mestilah, pasal Assassin kan? So aku cubalah. Kan aku lihat buildmu dulu WP. Aku cuba ikut. Tapi fail. Pasal kalau CP, aku biasa CP lah. Kalau CP, ya kau tau pakai skill, lari. Macam tu lah. Tapi kalau WP, bengang ke tu. Weapon bagi mesti pandai laju lah.
Nyawa pun mesti semua lihat. So key pointnya, so key pointnya adalah status step tu lah. Oh, see. So tenilik build dorang dari segi tim biru, usulnya macam kedua-dua laner sama jungle pakai WP ke tak? WP. Kemudian dari segi tim merah, laner sama jungle-nya WP sama CP. So mungkin itu telah memilih CP. Kemudian dorang punya ringgo telah memakai weapon. Tapi mungkin je bagi kemudahan untuk tim merah, pasal tim biru ada dua-dua WP. So sanang dorang bali armor je lah, dan bali shield. Tapi tadi lep lah. Bukan baju lah saja. Oh, beli baju je tu. Kita beli je no. Papan. Okay, masih awal. Petikan dari tim merah punya jungle, ada banyak squad trap sudah bampai. Banyak prepare mungkin untuk tim biru invading. Bagus buat preparation. Tapi dari segi tim biru ada satu saja. Okay, kenapa? Mungkin orang confident. Kumpul dulu. Wah, tadi lihat dari lane. Ringgonya sudah separuh nyawa oleh Lyra. Not bad. Kena harass. Dan let's bunuh 16 minion. Dan dibandingkan daripada Lyra dan Ringo, Ringo telah bunuh 17. Hanya kurang 1. So mungkin ni liranya rotate ke bawah. Mungkin ada geng lah. Ada percobaan lah. Mungkin kita akan cuba. Okay, T3 sudah dalam bush. Keluar Alpha. Dan Alpha. Ringo sudah datang ke bawah. No one. Menyelamatkan teammate-nya. Cantik. Bagus. Ada teamwork. Bagus keputusan dari tim biru, since Ringo bagus reaction time-nya, ya terus turun ke bawah menyelamatkan teammate-nya. So since dorang ada kelebihan 2 lawan 3, so dorang tariklah ke atas. Sudah turun ke bawah untuk membeli barang keperluannya. Keperluan seharian. Lira bagus membuat barang romanya. Kemudian dari segi, oh siap sudah Stormcrown awal. Stormcrown dulu keluar. Jika dia telah membeli Stormcrown. So kalau aku sebagai Roma membeli Stormcrown awal, itulah macam mana. Tapi kalau aku dah berapa bagus pulang tu, so aku guna renewal dulu awal untuk support teammate. Tapi tenilah dulu lah, menambahkan nyawa. Tapi mungkin tim merah confident lah. Cantik. Tim merah invade ke jungle tim biru. Nampak tim biru ada legging. Tak. Semua lagi. Okay. Bantam. Okay. Lupa-lupa ke Yozonya. Mati. Box. Cantik. First blood dari tim merah. Dan kita lain pula mati. Mati dua-dua. Ringo dan Alpha. Hingga one-on-one. Lera dengan Ozo. Tidak menarikan diri. Ada jungle tim biru. Baik, selamat. Ya, sudah team battle dari Abang Romance Crew dan Black Granger. Tim merah invade jungle tim biru. Tapi
not bad ja dorang punya move tu. Tapi itu tu since ada kekurangan renewal, so ayalah sikit dengan support teammate. Tapi tinggi bilang tinggi sama dia punya cooldownnya laju lah untuk kiterin. Ianya payah sih dan support. Mungkin dengan strategi masing-masing. Oh, mungkin itu strategi sesuatu adalah pilihan terbagus bagi mereka. Nampaknya tiga-tiga karakter dari tim merah telah turun ke bawah dan kumpul di shop. Dan baru saja naik ke atas. Usulnya Alpha ini ada okey lepas bergerak sudah. Kira-kira ada connection problem. Jadi so tadi di diri gini ya kemenangan. Pikirkan masa depan ya. Oh, ada rotate sini ya. Tadi box kan lane. Oh. Now Lera lagi jadi lane. Ganti Vox jadi jungler. Memang perkara ni jarang lah dia lah. Roma. Roma jadi laner. Jarang lah jarang. Jarang rotate role. Di. Dan Alpha telah membeli breaking point dan breaking. Merah Vox telah membunuh. Yang tinggal Ozo lagi. Siapa mati awal? Oh, mati Ozo lho. Mati ada bom cantik. Elakkan dari Vox. Dan first ace. Dimulakan oleh tim Abang Romance Crew. Wah, lalu tadi petikan Abang Romance Crew ada improve sudah mainan dorang hari ni. Dorang makin agresif sudah daripada dulu. Abang Blade Ranger pun sama juga. Dorang berani sudah invade team jungle dalam time level 4 ke level 5. Wah, minit sudah masa sudah dalam 8 minit. First threat dihancur oleh Abang Romance Crew. Cantik, GG. Dan dari segi goal, Abang Romance Crew sudah leading dalam 1K. Datang lagi tim merah. Dah. Ada tim battle tindak. Okay, mungkin ada. So now. Masa sudah dalam 9 minit. Mungkin tim merah. Akan. Mengalami kesusahan. Since turret dorang pecah. Dan sekarang dorang fokuskan kepada Ringo, tapi dia sampai Alpha punya first kill. Wah, bagus. Tim biru invade jungle tim merah lagi sekali. Mungkin kan ngambil minion mine. Enggak. Mencari peluang saja untuk ambush. Baiknya dorang ambil minion main lah saja daripada tunggu-tunggu sana. Sementara dorang tim merah di base. Hello. Okay, itu dia tim biru ambush. Tapi ada minion main di sebelah sana. Dan sekarang dorang fokuskan kepada Ringo. Tapi Vox dah nyawa sikit. Mati Vox dan tinggal Ringo lagi nyawa sikit. Dapat tak clear Alpha? Oh, foto kata kita kepada Ozo. Cantik. Nice decision. Alpha dalam mula. Ozo. Dan sekarang Alpha dalam reboot. Kalau boleh tim biru ni ngambil minion main awal. So, dorang dapat ada advantage. Tapi shopping. Oh. Kalau orang ambil awal, ada advantage dorang tu untuk mempush sama minion main tolong dorang.
tidak normal. Dan mungkin barang mereka barang mereka jadi lebih kuat. Okay, renewal and crucible. Complete barang support sudah. Gengke the gengking dah, spin bom saja. Daripada tim biru telah berkumpulkan diri dan ada gengking lagi sekali. Leron bagi second skill dan Ozon bagi ulti pada Fox dan mati Fox dan tinggal Ringo bagi kiting pada Alpha. Cantik kitingnya dan mati oleh Alpha Lera dan tinggal Alpha dalam ribut sempat nak hidup balik. Dapatkah Lera menyelamatkan Alpha? Cantik, tinggal Lera lagi. Mungkin Lera mencuba melarikan diri daripada mereka berdua itu. Stun daripada Katerina. Lompat lagi sekali. Ozo sama Katerina. Wah, bad move. Lompat direct. Mati Ozo. Nice, nice. Cantik mainan dari Abang Romance Group. Walaupun tim merah ready untuk ambush, tapi diorang tukar mainan kepada mainan diorang. Dan mereka pandai kiting lah sudah. Oh. Bagus, Abang Romance Group ada improvement. Very huge improvement sudah pada malam ni. Sekarang gold eating adalah sama walaupun kill point tim biru telah bunuh 8 kali dan daripada tim merah mendapat 5 skor. Mungkin tim merah mencari peluang untuk mempush since semua hero nya sudah di lane. Menuan di antara Lira dan Ringo dan Alpha datang. Kita yang bagi silent dan stun box. Dan Ringo dan bahaya ditarget oleh Alpha. Cantik renewal daripada Katerin. Daripada Ozo. Mati Ringo. Dan Alpha akan membunuh Ozo. Dan Ozo double kill sudah. Cantik. Vox walaupun nyawanya sakit. Like, kit. Tapi masih lagi nolong teammate-nya. Cantik. Sekarang tim biru mempush turret. Dan masa dah naik 15 minit. Dan second keluar. Okay. Mungkin tim biru sudah leading dalam 1k goal. So mungkin diorang akan ambil Kraken for that one push untuk habiskan game. Atau diorang keep on pushing saja tanpa Kraken. Kita nilai lah macam mana. Tapi kalau tadi perhatikan dari style mainan Abang Romance School since diorang main agresif. So mungkin dorang akan cuba S-kan dulu and then dapat Kraken. Mungkin. Harap jadi, kalau jadi macam mana? Haha.
Wala tani patikan Alfan pa yung bali boots. Yung piting bali weapon siya. Not bad. Si Team Mira. Ozo membuat aftershock dan full metal jacket. And ada double renewal lah dari segi Team Mira. So ada dua support lah. Semi support sama full support. Support tanker. Dan sekarang Team Mira check bush di bawah. Datang lirik ke bush Team Mira. Mereka dalam geng dan Katerin telah bersilin mereka semua. Cantik. Mereka fokuskan semua kepada Vox dan tinggal Alpha. Alpha tengah ribut. Mati Alpha. Dan sekarang Lira lagi. Adakah Ace? Sampat enggak? Sampat. Ornan cantik ultinya dan lompatan daripada Ozo dan Ringo dan Ace. Dan Tim Merah dalam dapat Ace. So, Rompo ambil Kraken ni. Ambil peluang ni untuk ambil Kraken. Cantik mainan dari Tim Merah. Mungkin Tim Biru ada keraguan sikit pasal orang mencari Ringo. Since Ringo terlampau jauh tempat tu. So, orang menunggulah peluang tu. Tapi Tim Merah ambil peluang tu yang Tim Biru hendak ngetek. So, Tim mendapatkan orang Ace. Terus ke turret pecah oleh Tim Biru, Tim Merah. Dan sekarang second lagi. Alpha lagi self-destruct. Alpha dalam pakai ultinya. Oh. Dia berapa kuat dia punya ultinya tu. So dia WP. Oh silap. Tinggal Lera tanpa jauh ke dalam. Cantik ultinya. Setelah cuba membunuh Kraken. Lompatan dari Ozo. Very dangerous to Ozo. Oh nice. Cantik lompatannya daripada Ozo. Dan sekarang Rom masih je mempush ke turret dalam lagi. Okay. Cantik. Good idea to back off untuk Team Merah. Nampaknya Team Merah telah membuat skor Team Biru, iaitu 9 daripada Team Merah dan 10 daripada Team Biru, iaitu hanya kekurangan 1 lah sekejap. Oh, nice, not bad. Ada comeback sikit daripada Team Merah. Huge comeback lah. Dan Team Biru, Team Biru telah turret mereka telah tinggal 1. Dan daripada Team Merah, mereka telah tinggal 3. Ah, weh, kalau tadi lihatkan tadi ya, sepatutnya Abang Romeo Screw dong awal sudah ada agresif, tetapi mid game Team Merah dapat menunjukkan yang orang boleh lawan balik. So, mungkin ini permainan yang bagus. Katerin telah nampaknya Katerin telah melarikan diri daripada Aira. Nampak face check very berani. Memang kerja sebagai Rom. Jadi kadang dia je tu orang semua ngantam Rom harus mati. Ini tu lah kena. Okay, now mid game masa sudah dalam 21 minit dan kedua-dua tim mencari peluang untuk team battle. Sementara Team Biru mencari peluang untuk ambush, Team Merah sedang mempush.
Gipun dorang dah ingau sakrikan since dorang ada scout trip tu sana. Untuk menjaga kriken. Bagus. Daripada dan, dicuri. Bagus plan dari tim merah. Memang perkara yang penting untuk dibuat arah kosong kriken supaya tidak ada curi lah. Cantik player daripada Kitirin. So mungkin ada geng sini. Ringo terlalu berani ke depan. Oh, Kitirin bagi bluff saja. Stun. Saya mencarah tapak masa ni. Childhood memory. Thank you, man. Nah, datang Alpha. Dan sekarang Ozo bagi kepada Vox. Bagi kedua-dua Vox. Dan Ozo dan Ringo fokus pada Alpha. Dan Alpha dalam reboot. Kitirin masuk campur. Sia-sia. Dan masih berubah lagi kepada Lera. Belum cuba dapatkan ace. Dapat melalikan lagi daripada cantik daripada tim merah. Tidak. Tim merah telah melawan skor tim biru itu 12-10. Naik 2 skor daripada tim biru. Oh, nice dari tim merah. Drone dapat yang ambil kerikan. Drone taruh saja. Since drone dapat ace. So, ini GG untuk tim Black Dranger. Nice comeback. Telah dimenangi oleh Black Dranger. Iaitu tim merah. Nice comeback daripada tim merah. Overall tadi usulnya macam tim biru bagi leading dalam 10-5 dan sekarang 10-12, 12 point untuk tim merah. GG. So GG. Yeah. Tim merah, tim biru. So sampai sini saja untuk round pertama dan round kedua akan disambung lagi. And jumpa lagi.